Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Andala Skibon. Oke teman-teman ya, kali ini saya berada di tempatnya Cak Lukman ya. Cak Lukman yang punya channel CLB Official. Inilah orangnya. Cak Lukman. Kiku. Dia lagi ungkrek ya. Wiring apa ini, Cak? Serut. Serut ya. Dan koleksinya ini di sini banyak ini. Oke teman-teman ya, inilah beberapa koleksi dari Cak Lukman ya. Ini sebagian ini. Ini masih di depan rumahnya Cak Lukman ya. Tuh orangnya masih umek dengan serutnya itu. Oke, kita review dari bahan yang pertama ini ya. Nah, ini adalah ileng unik. Kenapa unik? Karena di sini ada batang yang sudah mengering ya, kerowok-kerowok. Di sini. Nah, bahkan ini ada yang bolong. Ini bolong. Sangat unik dari ileng. Dan percabangannya ini sudah balen ya. Sudah terarah. Nah, ini bonggolnya ya. Unik dan kerowok-kerowok. Masih belum jadi ini. Gimana ini, Caleb? Awalnya ini, Caleb. Oh ya. Ini tinggal menunggu pembesaran ini sedikit. Ada berapa ya? Pokoknya pembesaran batang itu 2 3 4 ini. Yang ini sama ini sudah cukup nih. Ya. Ya, pembesaran ini batang cabang. Tinggal perantingannya aja ya ini. Iya, itu. Tinggal nunggu perantingannya. Kalau cabang sudah terarah ini, ya. Sudah bagus ini ya. Terus jangan lupa ini kecil-kecil ini kita buang ini. Mengganggu ini. Yang dekat itu. Dengan ketiak ya. Ketiak ranting itu ya. Yang apa itu tumbuhnya sembarangan ini. Dan medianya ini apa ini, Caluk? Ini saya apa itu? Pasir Malang ya. Pasir Malang sementara pasir Malang dulu ini. Oh, semua pasir Malang iya, full. Polos pasir Malang. Nanti kalau sudah full baru kita kasih tanah dengan pasir aja. Ini dijual apa enggak? Boleh kalau ada yang nawar. Oke. Harganya bisik-bisik ya? Bisa nego, tapi tipis-tipis loh. Nanti saya kasih nomornya Cak Lukman ya. Bisa nego ke orangnya langsung ini. Ya. Kalau harga sekarang ini orangnya enggak belum mood. Belum dikasih ya ini. Oke. Yang penting kita bersilaturahmi. Okay. Cak Lukman, action dulu ya. Ini saya kasih ya. Kaos dari kaosnya Cak Luk. Kaos YouTube. Ini kaos dari kenangan-kenangan dari saya ya. Andala Skibon. Okay. Untuk Cak Lukman yang kemarin juga Cak Panjul ya. Juga saya kasih. Semoga sukses, Bro. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali ke review bahan dari koleksi Cak Lukman. Ini apa ini, Cak Luk? Serut. Sudah kecil ya? Iya, ini daunnya tinggal, ini sudah unik. Ya. Sudah mengecil. Iya ya. Ini tinggal ya kita sering kita pruning aja, Bro. Kalau sudah gini, kita sering pruning agar
daunnya lebih kecil lagi. Gitu ya. Ya, jangan lupa nanti dikasih apa itu pupuk, apa biopres atau apa yang lain gitu loh. Pupuk kandang. Bisa, boleh. Gitu. Berapa tahun ini, Cak? Ini 2020. Berarti 2 tahun ya ini. 2 tahun ini. Wah. Tapi sudah balance ini. Perantingannya ini sudah mantap ini. Yang ini yang kurang besar nih. Yang ini ujungnya dimakan kucing jadi cuklek. Kucing kok arep tanduk. Embo ya. Kucingnya dua plek itu akhirnya. Biasanya itu ayam atau apa kucing. Akhirnya cuma patah. Guys, akhirnya ya lama ini. Mau enggak melamun. Itu. Oke, okay. Selanjutnya yang ini ya. Nah, ini yang unik ini, melungker-melungker ini. Ini batangnya tahun 2019 ini. Nih. Wah, sudah 3 tahun ya. 3 tahun ini. Wah. Ini asal-usulnya ini di apa itu? Di split batu kecil-kecil, guys. Nah, itu tumbuh. Saya pikir ya kecil yang dulunya segini. Segini nih. Terus loh, saya duduk, saya dongkel, loh lama-lama kok. Ini yang unik ini ya. Batangnya ini. Iya. Ini asli, alami ini ya. Alami. Alami dari dongkel ini dari ya. Dari dongkelan. Wah, istimewa ini. Sip. Ini kalau kita sering pruning, mungkin lebih lembut lagi ini. Wah, ada lo yang lembut ini. Daunnya. Sip. Ya. Nah, kalau ini ya harus hilang. Ini harus hilang. Supaya nanti makanannya ke atas semua. Nutrisinya ke atas ya. Dan yang ini adalah ini apa ini ya? Ini adalah rukem. Rukem turu karo mingkem. Ono lagu ini ya? Iya, ya, gimana? Rukem turu karo mingkem. Eka mingkem iku jenenge ngowo. ini nanti kita potong gini guys. Iya. Supaya ini besar atau lebih katakanlah lebih mewakili daripada ujung. Jadi ini sudah cukup besar nih. Tinggal pengelosan aja. Ini mahkota ini ya? Iya. Calon mahkota. Calon mahkota ya ini. Dan peraranya ini sudah bagus ini ya. Dari ini. Ini gaya informal ya, ya. Tegak meliuk. Asli itu. Dan ini asli ya. Asli. Ori dari dongkelan ini ya. Dongkelan. Ini sudah berapa tahun ini ya? Sama, 3 tahun ini. 3 tahun. 3 tahun. Rukem turut karun dekem, karumingkem. Oke. Okay. Ya, selanjutnya ini adalah apa ini ya? Rukem. Serut ini, serut. Serut ini. Serut. Lulululululul. Daunnya sudah lembut segini ya. Iya. Wah. Cepet tumbuhannya ya. Istimewa. Ini medianya langsung saya campur dengan tanah. Jadi pasir sama tanah aja ini. Pasir kali. Ya, pasir Malang atau pasir kali? Kali yang berdukan itu campur lumpur dengan tanah. Wah. Langsung. Ini ya. Ukuran small ini ya. Small. Nanti bisa diperkecil guys. Kita potong sekian kalau mau ya. Ya. Tanul kandil gini. Ini. Ini gaya tertiup angin ya. Oke. Ini kalau dijual berapa ini ya? ya 100-an lah. Berapa ya? 100 saja. 100. Iya. Murah-murahan. Istimewa lur. 100 sudah dapat bahan seperti ini. Sudah. Dan ini sudah lama loh, Cak ya. Sudah ini. Ini 2 tahun setengah ini. 2 tahun setengah. Wah. Nah, kalau yang ini ya, berapa ini ya? Yang melungker-melungker ini ya. Ini tadi. Ini untuk tahun 2023.
untuk pameran. Oh, untuk pameran? Ya, persiapan. Oke. Siap tampil di pameran ini ya. Dan yang selanjutnya adalah ini juga apa ini, Cak? Serut. Serut juga itu, ini. Anu, stek batang, langsung stek batang. Oh, stek batang ya ini? Ya, stek batang. Wah, wah. Hebat. Bisa subuh seperti ini, Cak. Iya. Ini buat teman-teman ya, bisa menginspirasi nih sama Cak Lukman. Nah, ini kapasan. Kapasan atau pacar? Pacar laut. Laut ya. Pacarnya laut ini. Oh, laut ada pacar. Iya, ini dari Mas Fran. Iya. Ini konek atau dua batang enggak? Dua batang. Oh. Iya. Pacar laut. Daunnya seperti ini ya. Iya. Ini gampang kok. Kita ini saya potong ya, terus saya tancapkan bisa dari stek batang bisa ini? Bisa. Oh. Ada kok. Bentar ya. Iya. Oh ini. Itu. Ini contohnya ya. Oh ini contohnya. Ini dari stek pucuk ini. Iya, itu. Itu saya potong, saya coba, saya tancapkan dulu. Kok ternyata kok bisa. Oh iya. Bisa menginspirasi tentunya ini. Oke. Mungkin sekian dulu ya. Video dari saya bersama Cak Lukman, jempolnya Cak. Mantap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Mantap.